Petugas keamanan dan askar Arab Saudi akan melakukan tindakan tegas terhadap jamaah haji yang melanggar aturan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tak hanya didenda, jamaah juga bisa dikenakan sanksi kurungan atau ditahan. Ada 6 larangan yang perlu diperhatikan jamaah haji, yaitu pertama, jamaah dilarang merokok, kemudian mengambil barang temuan, mengambil video dengan durasi lama dan statis, membuang sampah sembarangan, berkerumun lebih dari 5 orang dalam waktu lama, dan yang terakhir membentangkan spanduk atau bendera. Dilarang jamaah dan juga semua petugas untuk membentangkan spanduk atau tanda-tanda yang mencirikan kelompoknya. Nah, inilah yang perlu diindahkan. Misalkan jamaah kita misalkan dari KBRU mana, lalu membentangkan di sekitar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, maka ini tolong sampaikan ke jamaah, jangan sampai melakukan ini. Karena ini akan langsung ditangkap oleh pihak keamanan.